sakit banget ini. Mbak, Mbak, kenapa Mbak? Gak Mbak sakit ya? Gak apa-apa kok aku. Beneran gak apa-apa Mbak? Gak apa-apa. Aduh. Mbak, tolongin Mas. Ada apa ya, Mas? Mbak, ayo Mas. Kok bisa kayak gini, gimana? Ini istrinya. Bukan Mas, aku tadi mau ke pasar, malah tiba-tiba lihat Mbak pingsan di sini loh. Tenang no pikirmu Mas. Yo yo, Mas. Biar gue ke klinik kok Mas. Gak usah Mas. Oh, ini cuma kecapean aja. Masnya nggak perlu khawatir. Saya bisa ngobatin kok. Mosok sih Mas? Tahu. Bar. Ya, ayo cepetan Mas. Iya iya iya. Mas, enggak nih lo lihat perubahannya nih lo. Jangan marah-marah lihat perubahannya nih lo. Ya, tapi kok aku tos sih disembur toh? Tahunin. Wah. Aku berasa sehat banget tuh ini. Berasa sehat? Iya. Kok iso, Mas? Enggak bisa, Mas. Dah? Dah. Mbak, beneran enggak apa-apa, Mbak? Berani pulang sendiri toh? Ya, ya wes kalau gitu aku tamu aja dulu ya. Oh, iya, iya. Ini, aku tenang Mas. Ya, dulu itu kerjaan saya tuh memang kayak gitu, Mas, suka nyembuhin orang. Oh iya, tapi kita belum kenalan nih. Aku Dayat, Mas. Oh, Dayat. Iya. Kayak orang Magelang ya. Wonosobo, Mas. Wonosobo. Iya. Hebat ya Bang ini ya. Itu gimana hasilnya? Lumayan. Wah, kalau ini lumayan, coba lihat nih, hitung sendiri. Ini kayaknya orang ini tuh mau pergi beli oleh-oleh. Kamu di dompet Nyai, aku dapat anu catatan gitu. Jasa preman. Gimana nih operasinya hari ini? Lancar? Ngumpetnya apa toh? Jangan sembunyi-sembunyi. Katanya sepasang kekasih itu mesti keterbukaan. Ya kan? Di? Waktu itu aja bilang iya. Mir, aku belum makan loh ini seharian. Mas, kita belum dapat apa-apa. Aku orang ngomong karo kowe. Cuma segini? Ya orang adanya segitu. Udah Mas, ikhlas aja. Lagian ya cukup kan 5.000. Mukamu kui. Ayo, aja ngapus sih. Ya orang gak ada lagi kok. Oh Mas, mau udah dikasih 5.000 kok tetep ngotot lah itu, Mas. Kai, ayo. Ayo. Yakin cuma segini? Wah, ini yang namanya keterbukaan. Ini yang namanya saling berbagi. Dan ini yang namanya cinta sejati. Cinta sejati berkekes. Yaudah, kalau itu terima kasih ya. Mas, tapi itu... Apa? Gak ikhlas. Orang ridho gue. Fir, kamu tuh mesti ingat, Fir. Duit ini aku tabung, Mir. Demi masa depan kita. Yuk.
Ya udah kalau gitu, silakan kamu kerja lagi. Dan jangan lupa diajak tuh temanmu yang mukanya melas. Udah, kamu putusin aja tuh Mas Gondo. Hidup kok cuman repotin orang lain. Kita itu kerja melawan maut loh. Tapi aku yakin kok suatu saat nanti Mas Gondo itu pasti berubah. Kapan Mas Gondo berubah? Nunggu Mas Gondo berubah itu kayak nunggu beling bosok. Ya kan semua ada waktunya. Aduh, nanti waktunya kapan nungguin Mas Gondo berubah? Hah? Kamu lihat sendiri Mas Gondo itu kayak apa? Hah? Kayak dondong gogrok. Udah badannya blegendong, tapi goblok. Sorry lu, sorry. Wakidi! Gitu-gitu kan dia itu pacarku! Wakidi! Di! Gue apa? Pak, Pak, itu mereka, Pak. Waduh, itu kan yang kemarin kita copet. Kabur! Kasian ya. Gimana sih, kalau udah nggak bisa kerja dan mau belajar masih baik. Tapi ini udah nggak bisa kerja, so tau data perusahaan hilang semua. Aku harus gimana dong? Tolong dong, kasian dia. Dia kan nggak punya bapak. Kalau faktor kasian, aku udah cukup kasian sama keluarga kamu yang kerja di perusahaan ini. Adik kamu, kakak kamu, sepupu kamu, keponakan kamu, mantan kamu. Kamu nggak mikirin perasaanku. Ya, ya tapi Mas kasih kesempatan dong, kasian. Kesempatan udah aku kasih, sekarang aku dalam kesempitan. Saatnya kamu nolong aku. Tolong ngertiin aku dong. Mas. Mas, tolong dong. Mas, ya. Keras kepala banget sih tuh cowok. Gak punya hati. Kayaknya harus dapet sentuhan lembut nih dia hatinya lembut lagi. Ini Mir. Lu apanya yang salah? Wow, enggak mau ikutan lah. Mau kemana kamu? Mau pulang, aku enggak mau ambil resiko. Aku tuh masih pengen hidup bebas, enggak mau di penjara. Iya kenapa enggak mau ikut, orang gampang banget kok. Ini sulit loh, kita harus pakai bongkar-bongkar, bobol, terus merampok loh. Waduh, enggak mau. Aduh, siapa yang mau merampok toh? Oh enggak toh. Loh ya enggak, kita itu enggak perlu ngebobol. Tapi kita nunggu orang yang keluar dari ATM. Nah, betul sekali. Kamu lihat ini toh? Oh, lihat. Oh iya, aku juga lihat. Kamu itu memang pintar banget, Omin. Pintar banget. Oh iya, dari dulu emang udah pintar. Genius. Stop dulu. Kamu rawel. Aduh, Mas. Mas sakit banget loh ini loh. Perutnya mau keluar ini loh. Iya, ditahan Mas Bune. Sabar. Aduh sakit banget kok ini Mas. Aduh Mas tolong Mas. Mas, istri saya mau hamil. Melahirkan. Ya ya ya. Ya ya Mas, cepetan loh Mas. Ini gimana? Aduh. Cek coba. Tolong. Eh, berhamil loh. Ayo.
Mas. Yang kuat, Mas. Iya. Aduh. Yang kuat, Mas. Iya. Aduh. Bune, sabar Bune, tarik nafas, yuk keluarkan, mas, tarik nafas. Mas, ya cepat dong mas, ini rasanya udah di ujung loh. Ya anaknya dikasih tahu jangan sampai ke ujung. Oh ya gimana sih mas, orang bayinya ini masih di dalam, masa aku dibilangin? Oh, saya panik, maaf saya gak pernah ngelahirin, belum pernah ngebantu orang ngelahirin mas. Mas, Gak langsung kabur aja. Loh iya, jangan mau gimana sih? Gimana? Kita ketahuan. Ayo. Bu. 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 Tarik nafas dari sabar Bu. Gimana? Jatuhnya udah gitu. Aduh. Halo, Mas. Ini jualan pecel lolot, Bu. Pecel. Ada cita juga. Sabar. Tadi ada suami istri, istrinya mau melahirkan di sini. Suami istri? Nggih. Yang mau melahirkan itu istrinya atau binatang peliharaannya? Ya istrinya kok, masa hewan peliharaannya? Ah, mas ini bercanda. Masa mau melahirkan di sini? Ini kan klinik hewan, mas. Udah deh. Iya. Iya. Tuh pangan mah tinggal ngomong aja. Copet nih pasti, sindikat nih pasti, ketipu aku. Gila banget ini, kakap. Bukan lagi kakap, tapi paus. Duitnya abang-abang, nggak ada duit Majapahitnya ini. Gila ini. Bener kan aku bilang, kita itu emang harus punya tempat ini. Oh, kita tuh harus nyari tempat kayak tadi dulu, kalau nah, kalau setiap hari kita dapat kayak gini, aku bisa nyicil motor. Gila apa? Loh, ya kalau kamu udah punya motor, emang kamu udah mau kerja kayak gini lagi? Ya enggak gitu, pokoknya tetap solid dan konsisten dalam bisnis percopetan Indonesia, IP. Hah? Ini buat kamu nih. Oh ya ini banyak banget loh, Ki. Udah enggak apa-apa, diterima aja lagi kan kamu lebih membutuhkan daripada aku. Aku ini aja cukup, aku kan cuma buat makan sama nyicil motor. Makasih ya. Yoi. Tidak penting.
Apaan? Itu mau diapain dompetnya? Ya dibuang. Lu ya jangan. Kamu mau simpan? Gua sini. Lem. Saya mau lapor, saya kecopetan tadi di sini. Kalau jelasnya itu aman dari copet ya, Mas? Loh, tadi kecopetan saya, Mas. Oh, lah itu berarti Masnya lagi apes. Iya, Cok. Daerah sini itu saya jamin aman, Mas, dari copet. Kecuali ada pemain luar yang beroperasi di sini, Mas. Pemain luar gitu ya, Mas? Ya, dia sering biasanya operasinya di terminal, di pasar, di stasiun gitu. Atau gini aja, Mas, coba cari ke sana, Mas. Mas, Maaf, Mas. Ini mulut saya nih, Mas. Ini kecut rasanya. Belum kena kopi, Mas. Terang-terangan petugas sekarang minta uangnya. Ini gimana? Kamu yang anak trade lagi? Walau, udah makan enak aja nih. Dapat banyak, yuk. Pasti kamu udah dapat duit toh, aku tahu dari senyuman itu. Makanya ikut aku kan udah pernah bilang, pilih sasaran itu jangan pilih-pilih. Orang kaya, orang miskin, hajar. Sing penting kita bisa makan, ya toh? Wah, tapi kan kamu beda, selalu pilih orang kaya dan orang punya duit. Gimana mau dapat hasil? Kapan? Orang kaya sekarang tuh ya, Mir, udah pintar-pintar, udah pernah bawa uang tunai, tapi bawa kartu. Udah ceramahnya. Wah, kok ceramah toh? Aku kan cuma sharing sesama tangan bekerja kreatif. Kamu ini ngomong apa sih dari tadi? Udah jelas banget. Lihat nih topik nih, ada apaan? Duit, Mir, ya ampun, Mir. Ini beneran duit semua, Mir, banyak banget toh. Kok kamu bisa tuh debetin ini? Gak usah trikis. Oh, ya masa dicampur sama sawi sih? Ya duit, ya duit. Jangan dicampur, gimana toh? Hei, kamu itu MTA apa MTB? Apa toh? Mau tahu aku apa mau tahu banget? Ya mau tahu banget lah, masa mau tahu kamu? Ya kalau kamu mau tahu banget, ya sun dulu dong. Nah, sun aja bibirmu sendiri. Mas dompetnya. Kok tahu belum ketemu? Kelihatan dari muka Mas yang ditekuk-tekuk tuh mesti belum ketemu toh? Iya. Emang kenapa? Mas, gimana kalau saya bantu cari informasi? Enggak usah, udah enggak usah. Loh, Mas, kalau cari sendiri susah loh, Mas. Beneran. Biarin. Beneran, Mas, susah, Mas. Biarin. Bantu orang udah mau. Beli. Cuman sekarang mana ada Mas yang gratis? Siapa aja? Oh. Jadi. Panas. Oh ya Mir, bagi resepnya dong gimana caranya biar dapat hasil lebih banyak. Bagi resep ya. Nanti kamu kesaingin kok Mir. Loh ya kalau kamu mau tahu, ya itu ada syaratnya toh. Kamu harus janji dulu dan menjadikan orang-orang yang tidak punya itu sebagai sasaran kamu. Duh, gak bisa, Komir.
itu kan sasaran potensialku. Gimana tuh? Lo ya weh, kalau nggak mau ya aku nggak mau ngasih tahu. Pelit banget sih sama teman sejawat. Yo Ben, pelit raplit ya sakarmu. Aku tak pamit dulu aja ya, capek aku. Eh, ya weh. Nah weh, hati-hati ya. Kamu mau kemana? Daripada pulang, mendingan temenin aku belanja. Ya, gilirannya nggak enak aja, baru ngajak. Oh ya masih mending aku ajak. Orang kamu ini juga nggak punya uang kok. Ya sudah, ya wes. Gila apa? Gila apa? Mas, kamu di sini toh? Dari mana aja sih aku nyariin kamu loh, kemana-mana? Mas, kamu malah diem aja? Urusan kita belum selesai loh. Aku lagi pusing, ngobrolnya nanti aja ya. Terus gimana? Sepupu aku gak jadi kan kamu pecat? Aku lagi pusing, ngobrolnya nanti aja. Belum aku putusin itu. Loh, kamu ninggalin aku di sini sendiri? Mas. Aku lama-lama sama Tisa, sepupunya blow on banget, data hilang semua. Gak bisa gini terus nih. Tapi dia cantik. Gak bisa gini terus nih, aku bisa mati nih gini kalau begini terus. Itu ibu hamil yang tadi. Gak hamil betulan, ketipu aku. Samperin langsung, nenek-nenek itu pasti panik, kabur ke jalan. Mana tuh cewek? Sakit bu. Oh iya, mas kau. Eh nggak apa-apa, ganti. Aku lebih suka ganti ya, ganti. Penyet penyet. Aduh. Aduh ya, mas. Bikini dulu Pak mangkuknya mas. Cepetan mas. Iya mbak. Ya, aku baksonya yang bulat-bulat dua ya. Cepetan ya. Mas nggak kecil saya. Pentolanya dua saya mas. Iya mas. Mas bikini dulu Pak mangkuknya. Ayo gak cekara. Iya 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 bu. Udah Pak aja kok. Loh, aku duluan. Iya, sih. Mir, ini udah bakso, Mir. Enak, Mir. Bakso yang biasa. Tapi ini beda. Tambahnya ganteng banget, Mir. Wah, kamu ini. Lihat gantengan dikit, langsung gatel. Udah, salah kamu aja deh. Panjang. Gubel, maja, gubel. Waduh, waduh Ran, Ran mati aku. Gimana ini Ran? Udah ganteng kan? Waduh, bukan itu. Terus apa
jantung kamu deg-degan kan? Eh alah, bukan cuma jantungan aja, tapi dengkulmu ini keras banget loh. Aduh bener kan, gak salah lagi kan, emang ganteng tukangnya. Bukan itu. Nah terus apa tuh Mir? Itu yang tadi siang dompetnya aku kuras. Ngapain sih pakai Inggris-Inggrisan segala? Ya gak apa-apa toh, biar gawatnya gue internasional. Alah, gak usah pakai internasional-internasionalan. Sekarang piye aku? Aduh, gimana dong Mir? Udah aja, mendingan kamu jangan keluar. Jadi kamu ngeliat aja gimana Mir? Yowes, kalau gitu aku gak usah keluar rumah yo. Gue dia gak tau. Aduh, nenek. Ini loh, baksonya enak banget. Itu, ambil sendiri tukang baksonya di sana. Oh, duh. Senek, aku ini kenyang banget loh, Nek. Mau nyobain, mau nyobain. Ah, ini kan buat aku. Kamu ke sana. Ayo, ayo kamu. Nek, Nek, gak usah. Gak usah, kamu gak ambil sendiri enak. Oh, Nek. Aduh, Nek. Baso mbak? Oh, enggak usah mas, makasih. Enggak apa-apa, diambil loh. Enggak apa-apa basonya ini. Kermit. Kermit. Ayo. Silahkan ya. Oh, iya. Mau lari kemana sekarang kamu? Balikin dompetku. Pakai sambal ya? Oh, enggak usah mas. Kita aja. Coba kalau enggak pakai sambal enggak enak mbak. Yang banyak ya mbak ya. Yang banyak ya mbak ya. Tapi jangan kebanyakan, sambalnya banyak-banyak lagi kepedesan. Hati-hati sambalnya. Ini toh rupanya. Dasar anak-anak muda pengangguran. Sampah masyarakat. Wakidi! Wakidi! Berini gue! Dapat Thomas. Mulai besok baiknya kamu nggak usah ikut lagi sama Asmir. Kok? Memangnya ada masalah apa Thomas? Udah nggak usah nanya-nanya. Kalau saya bilang seperti itu, ya seperti itu. Nggak usah banyak tanya. Tak kasih tahu ya Mas ya. Saya sama Asmir itu satu tim Mas. Kalau misalnya kami itu dipisahkan, yo kami nggak bisa dapat apa-apa, Thomas. Gue iki dikasih tahu malah ngenyak aku. Gue ngerti iki apa? Apa? Iki apa? Apa? Itu cemil hawe. Ampun. Pokoknya ingat ya, jangan sekali-sekali lagi deket-deket sama Asmira. Camkan itu. Cakirawu. Wis ngerti terong yo. Kota. Apa? Guyu. Gila. Orang jatuh memang disengaja kok. Ngimpi apa semalam? Enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba datang-datang marah-marah. Piye iki? Gimana dong, Mir? Jangan sampai si Wakidi itu datang. Jangan sampai deh. Gawat ini. Gimana dong, Mir? Asmira. Aduh. Wakidi datang. Aku perlu ngomong sama kamu, Mir. Oh, jangan sekarang. Jangan sekarang, ya. Ini penting, Mir. Ya, ngomongnya jangan sekarang, tapi. Enggak. Ini penting sekali, Mir. Enggak, Isa, Mir. Ini enggak ada waktu lain lagi. Eh Mir, kita itu beroperasi bareng itu sudah lama sekali toh. Iya toh. Masa
kita mau dipisahkan, kita itu ibaratnya sol dan mit gitu loh, sandal jepit. Itu kalau cuma satu terus diganti sandal yang lain, itu akan selen, nggak romantis. Masa Mas Gondo akan memisahkan kita untuk beroperasi? Nggak bisa, ini pasti ada motif lain. Mas Gondo meminta kita berpisah itu agar dia bisa memeras kamu dengan seenaknya sendiri. Kamu bisa diem nggak sih? Aku bisa diem. Loh, kamu ini kenapa sih? Loh, Gondo dibilangin kok mau melototin mata orang. Kamu itu takut sama siapa? Gondo di sini kok. Hah? Kamu takut sama gila Budi, apa? Siapa? Di belakang kamu gila apa? Tanganmu di sini. Dan jepitnya, Mas. Selen. Iya. Yeah. Sama sini. Lah ya iya. Kamu enggak ngomong dari tadi. Aduh. Anu Mas, saya itu sama Asmira dan Randi ini lagi ngasih undangan. Kalau bapaknya teman saya itu sunatan. Oh, iya gitu, Mas. Mas, ya. Siapa yang sunatan, Mas? Bapaknya teman saya itu pengen disunat lagi. Ini mau diselesaikan di sini apa kantor polisi? Jangan di kantor polisi, Mas. Anu, Mas. Sayang aku, Mas. Ya, kalau misalnya mau dibawa ke kantor polisi ya biar saya aja yang ke kantor polisi, tapi jangan Asmira. Loh, Mas, enggak apa-apa, Mas. Bu, saya aja enggak apa-apa kok. Loh, enggak bisa gitu, no. Kalau kamu ke kantor polisi, terus yang ngurusin simbah-simbah siapa coba? Iya bener Mir, ntar siapa yang menjaga mereka, merawat mereka, yang memberi makan mereka, emang kamu tega? Udah gak usah repot, dikasih aja ke cucu-cucunya. Urusan kalian tetap di kantor polisi sama saya. Ya gak bisa begitu Mas. Kenapa? Simbah-simbah itu gak punya keluarga lagi loh Mas. Hidupnya itu dulu dia di jalanan, makan minum dari jalanan, mandi di jalanan, di pinggir kali gitu. Benar gitu? Saya benar begitu, Mas. Kami melakukan pekerjaan selama ini yang menurut orang itu tidak halal. Demi apa coba? Ya demi ini semua, untuk membelikan kebutuhan simbah-simbah itu. Jangan dikira cuma buat kita sendiri apa. Itu nggak bisa gitu, Mas. Tetap aja Mas mencuri, itu nggak halal. Oh ya, Mas, tapi kan tetap aja, Mas. Kita itu juga ngambilnya kan milih-milih. Kita ngambilnya yang emang orang kaya kok. Oh, tetap aja nggak benar. Tidak beneran mana toh? Ngebiarin nenek-nenek itu jadi gelandangan di jalan, ayo. Iya juga ya. Nah. Ya gini aja deh. Besok pagi kalian ke kantor saya. Hah? Ke kantor, Mas? Iya. Tapi bukan kantor polisi toh, Mas? Bukan, kantor saya. Saya mau kasih kerjaan. Sebut aja mau ketemu sama Pram gitu. Saya permisi ya sekarang. Mas. Ini tak balikin dompetnya, tapi isinya udah kosong, udah tak ambilin semuanya. Alamat saya. Besok pagi ya. Besok pagi. Ya. Mas. Satu saat nanti saya balikin uangnya ya, Mas ya. Ayo, Mi. Kamu mau datang besok? Ya iya. Aku itu mau langsung nyamperin ke kantornya. Tapi apa enggak tambah masalah toh, Mir? Apa enggak tambah bahaya juga, Mir? Apanya sih bahaya toh? Kalau dia mau memperkarakan kita, dari awal juga kita ini udah dilaporin ke polisi. Tapi nyatanya enggak toh? Tapi gimana toh kalau mereka punya rencana lain? Bahaya. Wes, tenang aja. Apapun masalahnya, ya kita hadepin dong. Jangan malah lari. Entar namanya pengecut. Apapun masalahnya, itu harus kita hadapi. Jangan sampai lari, apapun itu masalahnya. Loh ya tadi kan aku udah bilang. Udah bilang loh dia. Besok aku tak titip nenek-nenekku yo. Siap. Tos dulu. Dari mana aja tuh kamu? Habis makan.
kenapa? Kak. Mana popo? Duduk. Enggak. Aku cuma mau bilang, mulai besok kamu nggak perlu lagi kerja sama si Wakidi. Apa urusannya? Oh, selama ini aku kerja sama siapa aja, kamu nggak peduli kan? Ya pokoknya kalau aku bilang nggak usah, itu artinya nggak usah. Kenapa mesti nanya? Nggak bisa, harus ada alasannya kok. Kalau aku bilang nggak usah, ya pokoknya nggak usah. Titik. Sampai kamu masih kerja sama si Wakidi. Kasian Mira Yodi. Iya. Itu baji gudel itu memang benar-benar kok. Kalau misalnya aku bisa bantu, tak bantu kok. Tak becek-becek itu. Ya wes, becek aja. Lah aku gak berani kok. Aku pinjam 50 ribu dulu dong. Kamu ini kenapa sih? Kan tadi pagi itu udah kamu ambil semua. Kok masih minta juga? Aku tuh dari tadi belum makan loh. Katanya kita tuh sepasang kekasih. Katanya kamu cinta sama aku. Nah ya masa kamu tega sih? Lihat pasangan kamu ini kaliren. Lagian aku kan gak minta. Aku cuma minjem. Orang-orang. Masa? Ya wes aku ngomong ora ono ya ora ono. Wes aku mumet. Mir. Mir. Awas lo, kalau besok kamu masih kerja sama Loki di. Mir. Maling kasih tahu buat nanya alasan. Udah aja yuk. Ayo. Kejue. Ntar bintitan. Oh, ayo, ayo. Kejue. Aku enggak boleh takut seperti ini loh. Apapun yang aku kerjakan itu pasti akan ada imbasnya. Maupun itu baik, ataupun buruk, ya harus aku hadapi. Ya jangan kasar-kasar. Lepas! Pak! Pak! Minggir sekarang, Pak. Pak! 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 Wanik, weh. Murah. Di sini tuh saya nggak bohong. Saya tuh kesini itu karena disuruh Pram. Senaknya aja Pram-Pram. Dia itu direktur utama di sini. Lu ya kami ini beneran enggak bohong kok, Mbak. Yo. Oh. Senaknya aja manggil saya Mbak, Mbak. Kamu pikir saya ini bakul jamu? Udah sana pergi. Lagian Mas Pram itu enggak mungkin punya janji sama orang kecil macam kalian. Pak, pastiin mereka pergi dari sini ya. Jelas-jelas kita diundang kok. Kok malah diusir. Gini nih ya, nasib orang miskin tuh ya. Ya ini salah, itu salah. Sabar, nanti juga mereka dapat balesannya kok. Ya cocoknya mereka tuh bales biar bisa ngaca gitu loh. Itu namanya dendam, gak boleh kayak gitu. Udah sekarang kita operasi aja kan, Mir? Yalah, ya kamu itu benar. Emang kita itu cuma bisanya nyopet. Kok mereka malah ke arah sini? Sini sih, kantorku di sana. Oh, itu mah
Ayo. Anu, tadi saya sudah ke kantor, cuman tadi sampai kantor terus diusir. Sama siapa? Siapa yang berani? Itu dua cecunguk itu tadi hitam-hitam. Ya kok? Itu mas, sebaiknya kita ini nggak usah ke kantor. Enggak, aku yang nganter. Eh, nggak apa-apa. Duh, tapi kan? Sama aku nggak apa-apa. Iya kan tapi? Wes, ayo. Halo sayang, kamu udah sarapan belum? Ya. Ya. Mereka siapa sih? Tamu-tamuku, tolong dihormatin ya. Eh, monggo mas, masuk mas. Ya, ya. Panas banget di sini ya. Siapa sih mereka? Gimana? Udah siap kerja hari ini? Hari ini, Thomas? Iya, mau kapan lagi? Aduh. Kenapa? Tugas kamu tuh udah mulia. Kamu udah nolong Simba, udah bantu dia. Sekarang kerjanya yang halal. Biar niatnya nggak tercemar. Ya, tapi kan kita ini cuma lulusan SMA, Mas. Ukurannya bukan pendidikan kok. Niat sama kerja keras. Betul. Gimana? Iya. Kami terima, Mas, pekerjaan ini. Nah. Saya akan melakukan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh, Mas. Ya, walaupun cuma bersih-bersih, tapi saya akan mendedikasikan diri saya untuk perusahaan ini agar lebih bersih, nyaman, dan higienis. Yo, yo. Tunggu. Apa lagi, Tok? Gak mungkin. Iya, Tok? Loh, aku melu, Tok. Enggak. Kami setuju. Yang bener aja, dia mau merekrut tanah jalanan itu jadi karyawan. Wah, nggak bisa kayak gini nih. Kamu ngapain? Enggak. Ini Wahidi, ya, tunjukin pantry-nya sama tunjukin kerjaan dia, office boy baru. Tunggu, bukannya office boy kita udah ada tiga ya? Oh, nama satu lagi nggak apa-apa, empat. Ya ini ganteng loh. Ya, aku Mas Mira, aku tunjukin dia ya kerjanya. Permisi, Wahidi. Ya, selamat datang. Terima kasih, Mas. Mbak, yang perlu saya kerjakan sekarang apa ya? Hah? Oh, terserah, kalau terserah. Ini lagi ngendit, Tok. Kok nggak kelihatan? Apalagi si Wahidi. Siapa yang butuh Wahidi? Yang aku butuhin adalah si Mira. Mandi toh. Mas, mas. Lihat Mira orang. Nggak lihat aku. Tenang, gue orang lihat. Nggak lihat, Mas. Masa sih? Kamu yang kerjanya muter-muter pasar. Masa kamu nggak lihat? Saya ini keliling pasar buat kerja, bukan nyariin orang. Sampai ini mana nanya-nanya? Ini berat, gak punya peri kemanusiaan. Ya udah, kalau nggak lihat, orang sana nesu-nesu, ya? Aku kan juga nanya baik-baik. Sini aku bantuin, yuk. Ah, nggak usah. Udah, aku bantuin. Nggak usah, bikin repot aja. Tanyain baik-baik malah marah-marah. Gak takut apa? Sama anak pasar. Nyuh. Sudah berapa lama kamu ngelakuin kerjaan itu? Oh ya belum lama mas. Sempet ini kerja di minimarket. Oh ya? Terakhir sempet ikutan MLM. Cuma ya gak cocok mas. Ya akhirnya ya jadi begini ini. Copet. Termasuk jago ya kamu ngelakuin kerjaan itu. Ya iya mas, ya kalau nggak pinter-pinter ya susah bertahan toh mas. Namanya juga anak jalanan. Keluarga kemana? Ya kalau keluarga itu ya udah nggak ada semua toh mas. Terakhir sih masih ada bapak, tapi bapak udah meninggal 3 tahun yang lalu. Ya saya ini kan anak semata wayang mas, dia sendiri. Mandiri juga kamu? Bisa aja. Kamu yang tentu.
istimewa seperti Yogyakarta. Udah kamu pel semuanya? Enggak, Bu. Itu yang di sana? Di situ udah bersih semuanya, Bu. Bersihnya kamu sama standar bersihnya kantor ini itu beda. Jadi mending kamu pel lagi. Hah? Dibersihin lagi? Iya, cepet pel lagi. Ya saya itu belum selesai bicara. Sini. Apaan sih? Ih, unjak kamu ya. Sini. Pak. Kamu sama cewek itu kenal Mas Pram di mana sih? Di pasar. Hah? Di pasar? Di jalan. Pasti di jalan. Gak mungkin banget Mas Pram mau ke pasar becek. Pasti kalian orang yang minta kerjaan ya? Ibu ini MTB apa MTA? Apaan sih itu? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Wah, serius dong? Ini saya serius. Cepetan. Aku gak ada waktu buat ngelayanin ibu. Aku mau nyeretika lantai dulu. Gila apa? Lu kerja sehari aja udah ngunjak kayak gitu. Dari siapa? Dari Mas. Ucil. Kata-kata Mir, nopo toh? Membuatmu percaya. Mir, nopo toh? Kan berubah untukmu menjadi yang kau mau. Kamu marah ya? Kenapa? Aku salah ya? Dulu aku pernah salah. Maaf, aku bisa nyuruh orang-orang untuk beresin semuanya kok. Enggak kok, enggak apa-apa. Bukan soal itu. Terus kenapa kamu nangis dan marah? Aku cuma enggak nyangka aja ada orang yang bantuin aku. Karena selama ini yang mau bantuin aku cuma Wakidi sama Ranti. Ya aku minta maaf kalau aku ganggu kamu. Aku ini sama sekali enggak merasa terganggu. Tapi aku cuma terharu. Aku ini udah bikin kamu susah. Gak apa-apa. Sekarang kita keluar. Gak usah nangis. Nanti yang lain bingung. Yang ini jangan dijual ya, aku suka ya, Lira bagus. Ini juga jangan dijual ya, buat nenek aja, bagus. Lira emangnya siapa yang mau jual? Loh, kalian mau bikin toko. Ini semua tuh gak ada yang dijual, ini semua buat nenek. Buat nenek? Asli. Ya Allah, buat nenek.
Terima kasihnya itu ya jangan sama aku, tapi ya sama mas tukang bakso ini. Hah? Bener banget. Mas bakso? Mas bakso ini apa banget dong. Kebetulan baksonya laku, jadi bisa beliin kain, beliin baju. Aduh, mas bakso kalau yang punya cucu sudah capek mantu loh. Nggak usah cucu, aku aja mau ya mas ya. Mas Pram mana sih? Kok jam segini belum balik juga? Nanti juga balik sendiri, Bu. Eh, siapa juga yang nanya sama kamu? Loh, saya kan cuma ngasih tahu daripada nanti Bu darah tinggi. Eh, mau saya darah tinggi kah atau darah rendah itu urusan saya, bukan urusan kamu. Itu siapa yang naruh ember di situ? Ibu manggil saya? Ya iya, manggil kamu. Oh Bu, nama saya itu Wakidi, bukan Wagiman. Berarti Bu nggak manggil saya. Duh, mau Wakidi kah atau Wagiman? Ini siapa yang naruh ember di sini? Nah, kalau itu yang naruh Wagiman, bukan Wakidi. Ini Wakidi lagi bersihin jendela. Ah, udah cepet beresin. Iya lah. Kalau sate klatak itu yang ada di Bantul, klatakan. Tapi ada yang lebih cocok lagi loh. Mas baksonya itu yang cocok sama kamu, cocok gencok, cocok. Nah, di sosok pas cantik dan cakep. Mira. Mana toh, yuk? Gak salah lagi nih, Asmira terhasut Wakidi. Diam-diam Wakidi naksir Asmira. Cinlok. Apalagi mereka sering berdua. Dasar ya, Wakidi memang gak tahu diri. Udah mukanya pas-pasan, masih aja berani godain pacar orang. Kiranya dia itu udah bisa apa diterima sama dokter bedah plastik. Oke, oke. Kayaknya dia mau saingan sama kapal gue. Iya. Mas. Ya. Mas, aku mau minta penjelasan dari kamu. Entah. Tentang dua karyawan itu. Kenapa mereka? Aduh, mereka tuh nggak pantas ada di perusahaan ini. Alasannya? Mas, perusahaan ini adalah perusahaan yang bonafit. Banyak pesaing yang nyari kemarin perusahaan ini. Eh, kamu malah ngerekrut dua karyawan dari pasar itu. Mana sih? Mau jadi apa coba? Kamu malah ketawa. Mereka tetap kerja di sini.
Mas, daripada dua karyawan itu, mending juga sepupu aku. Yang punya perusahaan ini siapa? Kamu. Aku kan? Aku yang mutusin. Satu, dua orang itu tetap kerja di sini. Kedua, sepupu kamu yang blow on itu tetap dipecat. Pak, katanya semuanya akan baik-baik aja. Tapi buktinya, aku tetap dipecat kan? Gimana sih, Pak? Ini semua baik-baik aja. Dia cengis sama aku ini pecat. Mas Pram segitu baiknya, Mir. Oh, ya iya. Berarti rezeki kamu itu bagus. Loh, ya bukan rezeki aku. Tapi rezeki nenek-nenekku. Lah ya rezekimu barang. Kamu itu loh dibilangin malah melolotin mata kita. Loh ya daripada ngeliatin matanya kesana. Iya, hitam-hitam kan ya? Iya. Oh ya, ada salah satu hal yang harus kamu ketahui. Apa? Kalau Mas Pram itu jatuh hati sama kamu loh, Mir. Kamu jangan ngaco ngomongnya. Kau tahu. Naluriku itu bicaranya begitu loh. Kamu lihat aja pandangannya Mas Pram kalau kalah sama kamu itu gimana. Ngawur kamu mah. Ya wes lah, yuk kita kerja lagi yuk. Nanti daripada si siapa namanya tuh si nenek sihir itu loh. Itu namanya Tisa. Nah. Oh ya, menurut informasi Tisa itu kekasihnya Mas Pram. Walah, itu pacarnya toh. Pantes ngeliatin kita berdua kok mukanya ndak enak banget. Udah kayak pramugari toh. Wah cantik. Bukan, ini pramugari Hercules. Wah kamu itu. Iya deh. Enggak lah, mana? Ya kerja nih kamu gimana sih? Aku malas. Baju kantor kok kayak baju ke pasar. Loh, ya emang punyanya cuma ini kok. Ini tuh kantor elit, bukan kantor di pinggiran kampung. Iya, iya, Bu. Iya, iya. Ikutin aturan dong. Kenapa sih? Ada apa? Ini. Masa ke kantor bajunya kayak gini? Kan gak pantas. Anak baru. Belum beli baju. Yang kayak gini nih. Manjain aja terus. Gimana perusahaan mau maju? Udah gak usah diributin. Sekarang kamu urus laporan keuangan aja. Dibilangin kok malah ngeliatin mata kita. Bagiin aja. Jadi ini serius toh? Orang yang gelem gorengan? Enak loh. Gorengan? Enak benar. Gak level. Marai kolesterol. Di bawah standar. Kolesterol. Biasanya juga langsung dimbat. Enakan gak level loh dimbat. Enakan makanannya Mas Bakso. Nah, kalau itu baru jos gandos. Cocok. Mas Bakso siapa toh? Ada deh, kata orang Jakarta. Ingin tahu. Ayo, mana? Ayo. Hah? Teng. Berat. Kursinya baru toh? Nah, iyalah. Bajunya juga baru. Oh, Mas Mira lagi banyak duit nih. Sampai dulu. Wah, lebih enak kerja kreatif kita, Mir. Di pasar nyopet malah gemes. Ya enggak lah. Kita itu kan butuh kerja yang tidak membahayakan keselamatan. Kerja sehat. Ya toh? Iya. Emang iya. Daripada kerjaan kita sana kemari harus kabur-kaburan, kan capek. Nah iya, selama ini kan kita selamat terus, kita itu masih untung. Nah kalau misalnya ketangkep kan untung di aku atau dipukulin jebret-jebret-jebret, ganteng. Makin jelek, gila apa? Rit!
dibilangin. Aku mau tahu deh siapa mereka. Bisa-bisanya lo pernah membelain mereka sebelumnya. You hurt me. Ngawur, boy. No, you hurt. Asmira. Smith. Bang sedot WC masih toh. Cepat ayo Mas. Mau ke mana? Kamu ini dari mana aja, Tomir? Aku kangen loh sama kamu. Dari tadi pagi aku nungguin kamu. Ya orang aku ada kok, mungkin masnya aja kali yang enggak lihat aku. Yuk. Mantap. Jangan-jangan kamu mau jauhin aku ya? Pasti ini nih. Si wedus ini yang ngasut kamu. Wedus. Mas, kalau ngomong yang baik-baik toh. Hah? Walaupun jelek kayak gini, tapi saya punya nama loh. Iya, namanya wedus. Wedus. Dasar gembel. Kamu lagi banyak duit ya? Tuh, aku lihat kursi kamu baru. Terus, mbak-mbak itu pakai bajunya baru semua. Hah? Kolesterol. Dibat juga makananku. Udah, itu juga bukan urusanmu kok. Loh, sejak kapan toh bukan urusanku? Mir, aku loh yang ngelindungin kamu di pasar. Loh, kalau nggak ada aku, kamu mau jadi opo? Mas, kenapa sih? Dari tadi kamu mencet mulu ngomongnya. Jatah, sini. Mas. Dari tadi tuh sepi, Mas. Udah gede di kandang ini, Angel. Mas. Bayi gerang apa? Mir! Gara dosa lo, Mir! Kamu bakal nyesel, Mir! Ah! Dasar kacang lupa kulitnya. Gak tau balas budi. Memangnya siapa dia? Mas, siapa yang ngelindungi dia? Mas. Kalau boleh saya tahu nih, Mas, siapanya Asmira ya? Memangnya Mbak ini siapanya Asmira? Oh, ini saya tuh teman barunya Asmira. Saya tuh agak khawatir deh. Kayaknya dia lagi manfaatin sama cowok. Hah? Masa sih? Yang benar? Apa iya? Iya beneran Mas. Dan cowok itu tuh orang kaya. Terus kayaknya barang-barang itu yang beliin cowok itu deh. Oh, rupanya ada perselingkuhan terselubung toh. Dari awal aku udah curiga. Nah itu dia Mas, saya tuh nggak tega ngeliat Mas menderita kayak tadi. Jadi kalau menurut saya, Mas harus melakukan sesuatu biar si cowok itu nggak berani ngedeketin Asmira lagi. Loh, Mbak kok tahu? Saya sedang menderita. Saya ini lagi sakit hati loh Mbak. Iya Mas, saya ngerti banget Mas sakit hatinya. Saya tahu banget, makanya kita harus melakukan sesuatu. Nih, anggap aja uang muka. Mukanya siapa, Mbak? Duh, sekot, Mas, maksudnya. Oh, down payment. Sama si Inggris juga, dia. Oke. Kayaknya kita memang harus melakukan sesuatu.
kegeran, malu. Loh, kalau nggak mau kegeran, biar aku aja yang kegeran, biar yang biye, gila apa? Ya, ini kita yang kegeran ya. Diri gini ya nggak bisa kamu tuh. Gila. Gila apa? Emangnya gua lelaki apapun. Yo. Kok gini ya rasanya? Jauh dari Asmira. Aku cuma gak nyangka aja ada orang yang bantuin aku. Karena selama ini yang mau bantuin aku cuma Wagidi sama Ranti. Cinta. Langka. Dia memang gadis yang langka. Harus dapet yang terbaik. Gak boleh aku lepas. Pokoknya kamu atur semua, terus kamu bilangin semua yang aku omongin tadi. Baik, Mbak. Itu bisa saya mengerti. Bagus. Pokoknya rencana ini gak boleh sampai gagal. Ji. Wartawan. Iya, di luar ada wartawan. Katanya disuruh Pram. Yang benar kamu? Ya makanya beneran. Ayo cepat. Ya, satu ya. Satu ya. Mas, mas, mbak. Terus. Ini ada apa ya? Aduh, mas. Loh, ini Mbak Asmira bukan? Iya, saya Asmira. Oh, kami cuma mau meliput panti jomblo yang mau didirikan oleh Pak Pram. Yang nantinya akan dibikin megah, besar, yang akan dikelola sama perusahaannya Pak Pram. Loh, mas maaf ya mas ya. Saya ini benar-benar enggak suka loh dengan kata-kata panti jomblo. Loh, Pak Pram sendiri loh yang bilang, Mbak. Iya, Mbak. Pak Pram bilang gitu kok sama kita. Iya, kok. Iya. Jelas, Amir. Kalau ada orang yang ingin memanfaatkan kamu dan juga para simbah yang manis-manis ini untuk kepentingannya pribadi. Masa sih enggak mungkin kok. Hei, iya nopo rame-rame. Duh, kalau anak cewek. Menang gue. Dasar ujung jemprak. Mir. Sing jenenge wong itu enggak bisa ditebak. Ya namanya maksud baik itu belum tentu berakhir dengan baik. Loh, ini loh buktinya. Ya kan? Wes bubar! Aku bilang bubar, bubar! Pergi enggak? Bubar, bubar! Bubar, mas! Aku bilang bubar ya, bubar! Bubar, bubar! Bubar, bubar! Bubar, bubar! Mas, aku apa, mas? Mas! Mas! Mas, jangan aku apa? Bangetnya, mas, aku loh, dongengnya! Aku beneran gak ngerti loh. Alah, wes lah mas, gak usah sok pura-pura gak tahu. Ya orang wartawannya sendiri kok yang bilang kalau mas itu yang nyuruh. Makanya kalau nolong orang itu jangan karena bisnis, jangan karena status, tapi karena peri kemanusiaan dan peri keadilan serta keikhlasan mas. Dan hati nurani. Iya, aku ngerti. Tapi tolong kasih waktu untuk jelasin. Alah, mulut manismu itu loh udah tersebar di mana-mana. Percuma. Betul. Awas ini. Mulai detik ini, mas, gak usah deketin nenek-nenekku lagi ya.
terutama aku. Dan juga aku. Ya wes, tak mulai. Jangan. Oh, jadi gini ya. Ini alat adatnya ya. Oh iya, terima kasih ya mbak. Duit. Makasih ya. Terus. Nanti kalau ada kerjaan lagi saya hubungin kalian. Matur nuwun dong mbak. Besok. Ini yo. Kencan karo inep nih nanti malam ini. Ini kok cuma 400.000? Loh, kan memang perjanjiannya cuma segitu. Kan perjanjiannya memang segitu. Loh, mas. Itu saya sewa kamera tuh bayar loh mbak. Lah ya itu urusanmu dong. Urusan. Wis toh enggak, ayo mulai. Om dikasih duit kita bisa makan enak kok daripada kita nganggur toh di rumah. Dikasih duit alhamdulillah. Mulai yuk. Suruh nyala sinyal. Yo, sesuk menemune. Suruh Mbak. Mari ya, Mas. Sebenarnya udah datang. Tenang aja. Setelah ini dia nggak bakal datang kemari lagi. Bagus, yang pasti Pram juga nggak bakal berani ngereketin dia lagi. Senang bekerja sama dengan Anda. Makasih ya. Jadi semuanya kerjaan kamu. Untuk apa sih? Ngerusak kerja mulia orang lain? Untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Memperkaya diri sendiri. Egois. Anu mas. Gini aja. Mulai besok, kamu, adik kamu, kakak kamu, sepupu kamu, keponakan kamu, dan mantan kamu, aku pecat. Dan hubungan kita putus. Mas, tapi kan, mas. Gak nyangka ya, Mir. Salah orang. Ibu kok? Loh. Kok pada lemes, tau? Kenapa? Makanya tau, Mir. Jangan mudah percaya sama orang. Kamu sih mimpinya terlalu tinggi. Udah lagian, udah ngebohongin aku sih. Jadinya aku alat. Masih untung loh, kamu itu nggak dimanfaatkan sama si siapa? Si... Siapa yang manfaatin Mira? Siapa? Syukur aku ya, syukur. Siapa? Syukur aku. Ini toh, pahlawan kesiangannya. Saya nggak kenal siapa kamu, Mas. Tapi saya udah ngerti kamu siapa. Benalu. Wih, ide. Beraninya dia sama aku. Saya nggak takut sama kamu, Mas. Kamu sama Tisa yang nyuruh wartawan itu, kan? Pergi, Mas. Pergi kamu sekarang. Wih! Beraninya kamu ngasir aku? Gue kurang ngerti siapa aku ya? Siapa? Aku ini preman pasar! Yuk! Mudar gue! Hose! Aduh! Yeah. Pergi, Pak. Pergi! Dasar pengkhianat! Awas, yo! Nek gue lewat pasar lagi! Pasar Kliwon! Pasar Bu. Memangnya kenapa, Mas? Tuh, enggak apa-apa lewat aja. Mir. Maaf. Thank you.
makasih ya udah ngizinin aku mencintai kamu. Siapa yang ngizinin? Oh, nggak diizinin? Ya, aku harus tahu dulu alasannya. Apa ya alasannya? Kamu cantik. Kamu mencintai kemanusiaan. Dan aku mencintai kamu. Aku juga mencintai kamu, Mas. Terima kasih. Mas, apa tuh mas? Anu mas, berhenti sebentar mas. Simbah itu pada lapar ya. Oh iya, kita ke restoran. Iya. Harus makan apa? Tengkleng mas. Tengkleng apa? Tengkleng gajah.